Seorang relawan Ganjar membentangkan spanduk berisi dukungan terhadap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat Presiden Jokowi melintas di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa kemarin. Saat mobil kepresidenan melintasi depan pasar Argosari, Wonosari, Gunung Kidul sambil membagikan kaos kepada warga, seorang pria tiba-tiba membentangkan spanduk berisi dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo. Atas aksinya, pria tersebut kemudian diamankan oleh aparat bersama dengan spanduk yang ia bawa. Sementara itu, Ganjar Pranowo berharap aparat tidak perlu bertindak berlebihan terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Menurutnya, langkah warga yang membentangkan spanduk terkait dukungan terhadap paslon tertentu merupakan aspirasi dan tidak perlu dihadang dengan tindakan represif. Namun, Pas Pampres memastikan tidak ada anggota yang melakukan tindakan represif hingga pemukulan terhadap warga yang membentangkan spanduk. Asintel Pas Pampres Kolonel Herman Taryaman menjelaskan bahwa video yang beredar tersebut merupakan seseorang yang mengenakan baju sipil biasa. Tim UTV mengabarkan.